Berikut ini adalah soal asli SIMA UI tahun 2018 kategori Matematika IPA soal nomor 12. Diketahui sebuah barisan 0, 5/6, 5/36, 35/216 dan seterusnya. Suku ke-12 dari barisan tersebut adalah. Nah, kita harus menemukan pola dari barisan ini terlebih dahulu. Untuk menemukan suku ke-12-nya kita harus menentukan polanya yang akurat. Kalau kita perhatikan bahwa nol ini merupakan suku pertama, lalu ini adalah suku kedua, dan ini suku ketiga. 35 per 216 itu adalah suku keempat. Perhatikan bahwa bagian penyebut ini, 216, itu kita tahu adalah 6 pangkat 3, Lalu 36 itu adalah 6 pangkat 2 Dan 6 ini adalah 6 pangkat 1 Ini 0 ini bisa kita buat 0 per 1 ya Yang mana 1 ini adalah 6 berpangkat 0 Sehingga kalau kita perhatikan bagian penyebutnya aman nih Polanya beraturan Ketika suku keempat Maka penyebutnya 6 pangkat 3 Ketika, ketika suku ketiga Bagian penyebutnya 6 pangkat 2 Berarti nanti n kurang satu berarti ya. Tetapi masalahnya di sini bagian pembilangnya ini 0, 5, 5, 3, 5. Kita belum menemukan pola yang beraturan. Nah itulah tantangan kita. Bagaimana kita mendapatkan pola yang beraturan sehingga kita bisa menentukan suku ke-12 dengan tepat. Nah dugaan awal kita itu adalah rumus suku ke-n itu adalah pembilangnya yang akan kita cari nanti nilai k yang ini ya. Per 6 berpangkat n kurang 1 Nah kenapa bisa kita buat n kurang 1 Ya seperti yang tadi Ketika suku keempat maka 6 pangkat 3 Ketika suku ketiga maka 6 berpangkat 2 Jadi selisihnya 1 ya Dengan nilai yang ini Dan kita bisa jabarkan lebih lanjut 6 itu kan bisa kita buat perkalian 2 kali 3 ya 2 kali 3 berpangkat n kurang satu. Kita ingat lagi sifat eksponen ketika kita punya a kali b berpangkatkan n, maka bisa kita jabarkan a pangkat n dikali dengan b pangkat n. Nah, begitu juga hal yang ini. Berarti bisa kita jabarkan k per 2 berpangkat n kurang 1 dikali dengan 3 berpangkat n kurang 1. Nah, bagian penyebutnya ini berbentuk perkalian ya untuk perkalian pada penyebut ini bisa kita dapatkan dari proses penjumlahan atau pengurangan misalnya seperti ini ketika kita menjumlahkan seper a ditambah seper b atau pengurangan bisa juga nih ya maka proses mendapatkan penyebutnya ini bisa kita kalikan langsung yaitu a kali b kemudian kita kali silang berarti b kali satu yaitu b plus minus a A kali 1. Nah, begitu juga halnya yang ini ya. Sehingga bisa kita jabarkan diperoleh dari 2 berpangkat N kurang 1 plus minus 1 berpangkat 3 pangkat N kurang 1. Nah, kalau kita buat penjabaran dari yang ini, penjumlahan atau pengurangan yang ini, ini kan kita kalikan ya, sama dengan perkalian yang ini. Kemudian ini kita kali silang, kita kali silang sehingga secara tidak langsung kita harus mencari jumlah atau selisih sehingga harus nilainya sama dengan k atau pembilangnya akan lebih jelas nanti kita terapkan coba ke informasi yang sudah diberikan sehingga lebih jauh nilai un kita itu bisa kita cobakan yang ini dulu ya 1 per 2 berpangkat n kurang 1 plus minus 1 per 3 berpangkat n kurang 1 Nah ini tebakan awal kita. Nanti kita cobakan UN ini ke informasi yang sudah kita berikan. Ini proses mendapatkan nilai UN ya. Nah kita cobakan ke suku yang sudah diketahui. Coba kita bersihkan dulu. Nah mari kita cobakan rumus UN ini ke barisan yang sudah diketahui di soal. Misalnya di suku keempat. Suku keempat itu adalah 35 per 216. Nah, ketika kita mencobakan ke UN yang kita dapatkan ini, berarti U4 itu diperoleh dari 1 per 2 berpangkat 3 plus minus 1 per 3 pangkat 3. Nah, 3 ini diperoleh, pangkat 3 ini diperoleh 4 dikurang 1 ya. Sehingga kalau kita buat penjumlahan yang bagian yang di bawah, perhatikan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 ya artinya 6 pangkat 3, 6 pangkat 3 itu sendiri adalah 216. Kemudian kita kali silang, berarti 3 pangkat 3 plus minus 2 berpangkat 3. Nah, tugas kita kan ingin mencari nilai K ya. Nah, nilai K tadi terdapat dua kemungkinan, apakah penjumlahannya atau pengurangannya. Kita coba yang penjumlahannya untuk yang ini. Berarti 3 pangkat 3 ditambah dengan 2 pangkat 3 sehingga 27 ditambah 8 itu 35 nah memenuhi nih untuk nilai K nya kalau untuk penjumlahan bagaimana kalau pengurangan berarti pengurangannya 3 pangkat 3 dikurangi dengan 2 pangkat 3 itu 27 dikurang 8 19 nah 19 tidak memenuhi kenapa haruslah yang bagian pembilang itu bernilai 35 sehingga operasi yang cocok untuk suku keempat ini adalah yang penjumlahan Berarti untuk U4 ini yang memenuhi adalah yang positifnya, yang penyumlahannya. Berarti 1 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 3 pangkat 3. Nah, jadi itulah proses kita tadi menemukan nilai K sebagai pembilangnya itu. Terdapat dua kemungkinan apakah penyumlahannya atau pengurangannya. Ini untuk U4 berarti haruslah berbentuk penyumlahan. Kemudian kalau kita cobakan pula rumus UN kita ini ke suku yang ketiga. Berarti U3 itu kan nilainya adalah 5 per 36 ya. Kita akan temukan polanya ya. Bagaimanakah pola barisan ini? Kalau kita ikuti bentuk suku ketiga dari UN kita ini berarti 1 eh, berarti U3 berarti sama dengan 1 per 2 berpangkat 2 plus minus 1 per 3 pangkat 2 nah ketika kita jumlahkan pecahan ini yang di bawahnya kan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 artinya kan 6 pangkat 2 yaitu 36 kemudian kita kali silang berarti 3 pangkat 2 plus minus yang di bawahnya 2 pangkat 2 dikali 1 berarti 2 pangkat 2 nah yang manakah yang memenuhi apakah penjumlahan atau pengurangan? Nah, kalau kita coba jumlahkan, berarti kan 9, 3 kuadrat, 9 ya, 9 ditambah 4 itu adalah 13. Kalau kita buat pengurangannya, 9 dikurang 4, itu sama dengan 5. Manakah yang memenuhi? Ya, yang 5. Karena yang pola yang diberikan adalah 5 ya. Sehingga operasi yang cocok untuk suku ketiga ini adalah pengurangan. Nah, mulai kelihatan nih polanya. Untuk U3 kita bisa tulis di sini. Berarti untuk U3 itu bisa kita dapatkan 1 per 2 pangkat 2 dikurang ya jadinya. Operasi yang cocok adalah yang kurang. 1 per 3 berpangkat 2. Nah, kalau di suku genap ini yang kita dapatkan yang memenuhi adalah yang positif. Sementara kalau di suku yang ganjil untuk suku ketiga ini adalah yang negatif. Untuk lebih meyakinkan kita lagi, kita cobakan terakhir ke suku yang kedua ya. Suku kedua itu adalah suku uh, genap ya. Berarti kita tebak mungkin. Kalau benar polanya, berarti langsung saja kita eksekusi jawaban nanti untuk suku ke-12 nih. Suku ke-12 kan genap ya kita menebak bahwa untuk suku yang genap itu nanti pastilah positif lebih meyakinkan kita cobakan ke suku yang kedua coba kita bersihkan dulu nah suku kedua itu nilainya adalah 5 per 6 ya berdasarkan rumus UN yang kita dapatkan yang ini berarti untuk U2 berarti U2 itu diperoleh dari 1 per 2 berpangkat 2 kurang 1 berarti 2 plus minus 1 per 3 pangkat 2 dikurang 1 berarti 1 ya 3 pangkat 1 sehingga kalau kita coba jumlahkan pecahan ini berarti yang di bawah kita kalikan dulu berarti 2 kali 3 yaitu 6 kemudian kita jumlahkan 3 plus minus 2 nah operasi apakah yang cocok apakah penjumlahan ketika kita menjumlahkan berarti 3 tambah 2 sama dengan 5 Kemudian kalau pengurangannya 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. Manakah yang nilai penye, pemilangnya yang benar yaitu yang 5 dari operasi penjumlahan. Ya, yang ini berarti untuk U2, U2-nya itu adalah ya yang penjumlahan yang memenuhi kita hapus saja yang pengurangan. Berarti 1/2 ditambah dengan 1/3. Nah, kalau kita ulangi jawaban yang tadi yang tadi yang untuk suku ganjilnya berarti 1 per 2 berpangkat 2 ingat pada suku ganjilnya yang memenuhi adalah yang negatifnya ya dikurangi dengan 1 per 3 berpangkat 2 sementara kalau untuk suku genap tadi sudah kita dapatkan yang untuk suku keempat berarti 1 per 2 berpangkat 3 ditambah ya jadinya Ingat pada suku genap itu ditambah Berarti ditambah dengan 1 per 3 berpangkat 3 Nah berarti kita dapat simpulkan setiap suku genap Maka operasi yang benar itu adalah yang positif Dan ketika sukunya ganjil Operasi yang memenuhi itu adalah yang negatif Sehingga lebih akurat nih UN ini kita revisi Yang lebih tepatnya itu untuk Menentukan suku positif negatifnya itu Dapat kita tulis Coba kita bersihkan dulu ini Yaitu 1 per 2 berpangkat n kurang 1 Ditambah dengan Nah min 1 berpangkat n aja kita tulis Ya kan Ketika n nya genap Maka ini menjadi positif Ketika n nya ganjil Maka ini akan menjadi negatif Dikali dengan 1 per 3 berpangkat n kurang 1. Nah inilah uh, un yang sudah fix yang benar-benar uh, sudah teratur polanya. Kalau ini kan untuk un yang ada plus minus berarti terdapat dua kemungkinan ya. Kita harus coba mencari nilai k manakah yang apakah positif atau negatif. Tetapi kita lebih sempurnakan lagi. Untuk mencari UN itu ya kita kalikan aja min 1 pangkat N Ketika N nya ini bernilai genap Maka ini penjumlahan ini menjadi positif yang berlaku adalah positifnya ketika n nya ganjil yang berlaku adalah yang negatif berarti untuk suku ke 12 itu bisa kita dapatkan 1 per 2 berpangkat 11 jadinya ya ditambah Nah, min 1 dipangkatkan N. Berarti min 1 pangkat 12 itu positif jadinya. 1 per 3 berpangkat 11. Berarti untuk suku ke-12 nya 1 per 2 pangkat 11 ditambah 1 per 3 pangkat 11. Ini ada di option yang D ya. Oke okay, thank you.